sih emang ini. Kenapa ya bulan ini lagi males banget? Oh iya, gue harus lihat pattern lu bulan ini, berarti emang lu lagi gak baik berarti pattern lu bulan ini. Kenapa? Iku gendut pattern. Mungkin hari ini memang lu bulan ini harus istirahat. Terkadang hidup bukan tentang mencari, mengejar, tapi melepaskan. Itu. Kayak gue mau kabur deh ke Melbourne. Bulan ini aja, please. Capek. Jadi kita hari ini tuh video shoot untuk paid promote di popspot.id. Nah ini adalah studio gitu, tapi studionya tuh kayak pop up gitu, lucu deh temanya. Pop up vintage. Nih ada ruangan lain. Biasa orang banyak yang shoot juga di sini buat video untuk bikin konten YouTube gitu. Atau juga foto shoot. Lucu banget kan konsep studionya. Terus propertinya juga lengkap dan lucu-lucu banget. K-pop vintage. Nah, kita shootnya di sini. Raden. Enggak pernah. Raden kan main tanah sama batu. main tanah sama batu. Mentok-mentok. Pakai tiang. Itu udah paling teknologi. Bully vibes. Bully vibes. Karena banyak yang nanya soal Maresha Body Care, jadi aku mau review sedikit deh tentang beberapa produk dari Maresha Body Care. Jadi Maresha Body Care itu ngeluarin produk peeling spray, dan peeling spray ini nanti untuk ngepeel sisa-sisa kulit mati, terus juga kotoran, debu, dan lain-lain. Ini bagus banget untuk ngangkat sel-sel kulit mati pokoknya. Terus kemudian mereka juga ada produk body showernya, dan ini aku pakai biasanya setiap hari di pagi hari sama di sore hari pas mandi. Kalau tadi aku udah jelasin ada peeling spray, kemudian juga ada body showernya, mereka juga ngeluarin produk day body lotion sama night body lotionnya, dan yang mau aku pakai sekarang ini adalah yang day body lotionnya karena bagus banget untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari tuh. Dan juga untuk membuat kulit jauh lebih cerah dan juga memberi aroma yang tahan sepanjang hari. Datang di tongkonan ketika tongkonan di saat ini ya. Kalau zaman dulu itu di lubang-lubang batu yang tidak lama lagi kita akan lihat di sebelah kanan. Jadi mayatnya disimpan di dalam, bukan hanya satu mayat. Nah, ini Romeo dan Juliet. Gila Karin, sumpah. Sinematiknya, konsepnya gila banget. Ini dia tuh ngepromosiin kota gitu loh, tapi dia bikin kayak cerita gitu konsepnya. Gila, good job sinematiknya juga.
Hari ini Miss Jackson kita booking untuk berdua. Jadi gak boleh ada yang masuk. Gak boleh kita berdua doang. Aman. Ngapain lu bang? Ngebakar-bakar gelas pagi-pagi gini. Biar jiwanya terbakar. Waduh. Ini ketiga kita ya. Ini tuh gak flaming ketiga kita tau. Biar fales, ayo. Ayo biar fales suara lu, yuk. Yuk, bisa yuk.